pun ngeri-ngeri sedep Adera. Sumpah gue insecure. Ah, sumpah gue takut. Gue tak. Handphone juga udah aman. Udah. Baik guys, BTW di sini kita main mode biasa impost 2 crewmate 8 ya. Game pertama kita di airship semuanya Devon. Let's go guys. Belum pernah main. Let's go guys. Let's go. Belum pernah masuk. Oke guys. Gua enggak akan lihat chat dulu dan ini dia match pertama gua di the airship dan gua menjadi crewmate. Oke. Di sini ketika kita udah masuk kita bisa pilih mau turun di mana guys, engine room, brick atau kargo ya. Kargo deh. Oke. Dan yang turun di kargo ini berarti gua doang nih. Kalau ada orang lain dia bakal nge-spawn di sini juga guys. Alright, let's go guys. Dan taksnya lumayan banyak. Dan di sini gua pertama akan ngerjain yang brankas. Tunggu ini kanan. Kita cari 4, 5, 7. Bener gak? Nah, cakep banget bos. Oke, puter. Ah, cakep banget. Naisu, naisu. Alright. Kita sekarang akan menuju ke... Waduh. Waduh, ngeri buang. Electrical disabotase. Aduh, di mana ya? Di mana lagi? Gak tahu dah. Fixnya kemana? Kita ini dulu aja. Nah, oke. Oke, kita... ada Norman Kun. Nah, ini kita bisa naik tangga, guys. Set! Iya, yeah, lucu ya. Ada animasinya, ada pink. Pink Corneval. Ada Corneval. Nah, ini kita bisa ambil-ambilin... pakaian kotor nih, guys. Ada juga taksi yang kayak gitu nih. Ngeri-ngeri sedep nih. Epunchan. Waduh. Yo. Wah, gimana sih kan deh? Tung deh. Waduh. Itu di mana? Itu di mana? Itu di mana? Anjay. Electrical. Electrical yang mana nih? Oh ya di electrical ya sama. Gua yeah. Gua. Gua tadi terakhir gua lihat ada Hasta lewat sana terakhir banget sebelum gua ketemu badan. Oke. Okay. Gua ada di ya di electrical tapi gua dari arah kanan di bagian ini loh. Yang fall paling kanan arah jam 5. Gua namanya di mana? Coba bingung gua. Di pesawat deh. Wajarkan lah, ini baru pertama. Pesawat terakhir sama metal di ini, di bagian dressing mannequin gitulah. Buat kapan? Mannequin. Kapan lo gua? Literally gua nempel sama lu di lu di mannequin kan? Iya, yang di kristal-kristal itu kan. Iya, ini di atas ya. Di atas. Tapi gue nggak lihat lu sih. Mungkin lu nggak tahu deh. Lu lagi ngerjain tugas kali. Kan gue nempel ke bawah. Si Epun lu abis tempat yang towel-towel itu yang di WC no? Ya kan? Nah, kita ketemu di situ. Iya. Nah, lu kemana? Pokoknya tuh pertama kan gue di tempat yang dokumen-dokumen masih frost. Terus gue ke bawah ngambil anduk-anduk. Terus gue ke bawah lagi karena mati lampu kan. Nah gue sempat ketemu Kenji emang. Abis itu gue tinggalin, gue naik lagi ke atas ke tempat bedroom. Gue ketemu si Frost, dia turun, gue naik. Abis itu report. Gua ketemu thank you guys yang donate di, ya, nanti gue baca ya. Epun tuh ada yang pake topi, ada Darren berarti. Ada Darren. Iya gue sama Epun di ngambilin towel. Gue sempet ketemu, jadi kan gue dari brankas ke electrical terus ke towel situ kan. Pas di electrical gue sempet ketemu Norman ke bawah, cuma gue ke atas tuh. Ke anduk-anduk itu ada Epun juga. Sempet ketemu lu Devin juga sih papasan. Gua sih menurut gua juga banget sama Hasta sih. Gua enggak tahu sih pusing sih masih baru ini kita. Iya, gua juga pusing. Pusing kah? Pusing, Bang. Oke guys, Devin lagi ya. Aduh, pusing loh. Ini bener-bener match kepencet sini. Oke. Gua di engine room ini bener-bener match pertama kita semua sih. Kita main bareng pertama kali ini. Asli ya, ini gede banget sih. Kalian lihat lah. Astaga. Gede banget ya, ini kita masukin dulu. Siapakah pembunuhnya, guys? Gue bener-bener no clue sih. Ini map gede banget, kita pun masih belum... Oke, Frost agak mencurigakan sejujurnya sih.
Aduh, ah tidak. Jangan. Jangan. Nah, ini kita bisa nyebrang, guys. Yuhu. Nah, kita bisa nyebrang. Tunggu, ini listriknya di mana sih? Oh, di sini. Oke. Okay. Ada gua doang. Oke, okay. Oh listriknya di sana. Alright. Ada Corneval. Hum. Hum. Tunggu, ini ada tugas apa nih? Apa nih? Wah, tuh kan. Sudah kudagu. Devin agak menyeramkan. Halo, cek, cek. Frozebubble. Oke. Okay. Oke, okay, udah. Gua sama Frost ada hasta. Ada hasta. Oke. Okay. Wah, astaga. Hah, hari-hari begini meninggoy. Ya ampun, gue baru der, baru main dibunuh. Eh, gue juga dua kali, awal sama siapa? Sama lo kan? Eh, bukan yang si Joko ya? Bukan. Oh iya lo awal juga cepet ya? Gue baru nge-spawn, baru gue ngerjain isi bensin, mati. Eh, ini apa sih? Avert Crash Course ya, itu, 69. Itu kayak oksigen sih, ada dua kayak reaktor tempat. Gitu. Oh. Dua tempat gitu. Lo pencet-pencet gitu tuh. Lu pusing gak sih sama mapnya? Gede banget. Masih pusing gua, karena gua belum nyoba sama sekali. Iya, pokoknya kalau gak ada yang benerin gua gak bisa ngetax nih. Tax yang apa nih? Oh, ini apa sih? Katanya kalau kemarin gua nonton si Haku, dia comms bisa dibenerin sama hantu. Nah iya, iya pada ngechat juga nih di gua, katanya bisa. Oh iya. Oh ini nyari signal. Oh, yang handphone yang di bawah ya? Iya, iya. Armory. Lu berangkas ngerti nggak? Belum dapat gua. Pusing tuh. Nanti kalau dapat pasti bingung dah. Tapi gimana caranya? Tahu enggak lu? Udah tahu belum? Udah tahu. Jadi kayak nanti ada angka sama ada puterannya, lu mesti sesuaiin gitu. Jadi kayak misalnya satu kanan, nah lu mesti puter ke kanan cari angka satu. Habis itu nanti angka kedua misalnya 3 kiri, nah lu mesti puter kiri cari angka 3 gitulah. Terus nanti angka ketiga misalnya 5 kanan, lu puter kanan cari angka 5 baru bisa kebuka. Kalau salah ulang lagi. Oke, oke. Ampun ternyata. Nah ini. Oh, ampun asa ya? Oh, itu asa beneran. Beneran. Iya beneran. Bunuh gua. Langsung di vote out dia bunuh gua, senang gua. Tapi ini gua masih bingung banget sih. Soalnya gua belum nyoba, Mat. Apanya itu? Gue nggak hafal jalannya aja kalau bener-bener belum nyok. Oh. Eh kok biru baru nih. Yo ih, eh, lama nih. Udah lama lah biru. Udah lama kan iya. Dari 2018 jok biru. Iya maaf lupa kak. Dari 2018 kan. Seringan ungu kak, maaf kak. Iya. Semoga nggak mati ya Tuhan, amin. Depan. Hey guys, let's go. Gue menjadi crewmate. Oke. Kita turun di kargo deh. Oke, gue doang nih. Jadi takut tau gak sih bawaannya nih, Bun? Takut mati, tau gak sih? Nah, ini aduh, yang ini lagi. 5. Aduh. 5. Jadi takut gitu bawaannya ketemu orang. 5 6 2 1. Dua sini. Atas berapa nih? 3. 6 itu 6, 3. 7 berarti bawah 4 harusnya. 4. 5-nya di Yo. Yo.
Di mana badannya? Aduh, Hasta, sorry banget nih. Gua habis keluar dari showers ke kiri. Jadi enggak tahu itu tempat apa ya, toilet ya? Dari showers ke kiri main hall. Di depannya pintu-pintu itu loh. Hasta. Tadi yang keluar dari kokpit siapa ya? Gua lupa lagi. Gua. Tadi Darren dari dari yang kanan bawah itu, terus habis itu dia kanan kiri di gentong, terus enggak tahu kemana dia. Gua di elektrik lagi nyariin yang gejrekan 1 sampai 7 tuh. Lagi di sana-sana. Ya, gua ngeliat Darren di elektrik. Belum selesai. Ini di hallway-nya apa di room? Di hallway-nya. Di hallway-nya, Mas. Mm-hmm. Gua lagi di los, lagi bersihin tanya Norman. Waduh. Kalau main hall harusnya gua. Sorry deh. Norman bukan sih. Yang baru datang itu dari arah hallway main hall, itu Frost. Masuk ke depan sama Itch kalau salah. Hah? Enggak, gua sama Doko di kokpit. Iya, masuknya dari mana? Dari... gue baru mau masuk armory. Oh, berarti Frost sama Epo udah selesai nih? Oke. Hah, dari armory? Hah? Baru mau masuk ke armory dari... Pokoknya, gue ngeliat Darren elektrik, terus gue di CCTV ngeliat ada Joko di engine, terus ada Norman, ada Metal, sama ada... siapa lagi ya? Adair ya? Bukan Adair. Di mana elektrik? Gue kali, gue sama Metal. Nggak. Tadi bukannya Adir terakhir di elektrik ya, Dir? Mayatnya di deket situ. Elektrik yang mana? Kanan bawah. Elektrik? Kanan bawah. Enggak, gue di bawah main hall. Gue dari bensin ke atas. Bensin yang di bensin, itu. Kargo. Bensin kargo gue ke atas. Kenapa Vin tadi, Vin? Kok lo gak nemu gue? Enggak, lo di engine room gak? Enggak, gue di armory. Oh, Epun ya di engine room ya? Ah, enggak. Ah, gue udah ngomot diri gue sendiri. Ya, gak bisa. Gue sambil liat mapnya dah. Skill detektif minus. Oke guys, let's go. Asli, ini sambil discuss, gue sambil buka nih foto mapnya nih di monitor gue satu lagi nih. Ngeliatin lokasi loh, engine room. Devin. Nah, Devin aman dah harusnya lah. Udah gue sama Devin son aja dah. Sama-sama Om Kumis ya, ternyata kita nih. Nah, dah. Semoga nggak diincrut dah, kalau diincrut bau dah gue. Udah nih, karena dia jaga-jaga security, gue cuma bisa percaya dia dah. Nah, bikin burger guys. Bawa ini apa lagi nih? Salah. Tomat, bawang, daging, tutup. Oke. Terus kita ke... bareng aja dah, gue bareng dah nih. Tahu dah, udah kebuka deh yang penting ya. Nah, aduh ada Epun guys. Ngeri. Takut. Ah! Om, takut. Pun. Halo, Bang. Pun, lu bikin gua takut sih, Pun. Gua takut, guys. Gua dikejar Frost, guys. Takut gua. Gue dari mana, woy? Frost, jangan kejar aku, Frost! Gue yang kerjaan tugas di meeting room. Pun, gue lemes tau gak sih, Pun? Tugas gue aja. Ah? Gue mau kejar Darren, seru kayaknya. Sumpah, sampai ke pojok-pojok gue udah kira udah selesai hidup gue. Tim gue ngapain? Jadi cuman parno aja gue ya berarti ya? Lebay lu, GR. Abis, gue sampai yang di dressing room itu tau gak lo tempat fashion show itu? Gue sampai muter-muterin itu. Fashion show. Gue muter-muterin. Manekin. Iya, manekin. Gue muter-muterin sampai naik tangga. Ada Frost, ada Kom Sabotas, ada Frost. Gue naik ke atas langsung ke meeting. Ternyata ada Frost juga di situ. Kita ketemuan di spot, gue bersihin diamond. Udah gitu gue ada tugas di meeting room, tapi paling pojok kanan ya. Makanya tadi gue di meja atas, gue diemin aja gue lewat bawah. Kalau gue mau berdua, kita sama naik ke atas dong, biar kita satu jalan. Pasti 100% baik sih. Apa? Ah, serius lo? 100% kenapa? Baik. Kok bisa? Dia bisa sebutin yang sebelah meeting soalnya, jadi... Iya, aduh. Itu nah, sebelah meeting kan udah disebutin di udah disebutin game sebelumnya, Vin. Iya, tapi kan orang gak, biasanya orang masih gak bisa sedetail itu nyebutin tasnya dari paling ujung. Iya, gila lu, gua mau dituduh Gary. Gila. Buat gua anjing lu. Met.
jangan dong, gue masih pengen belajar nih. Ya, nah, emang kalau jadi hantu nggak bisa belajar. Waduh. Aduh, gue takut. Soalnya sas di otak gue tuh cuma Frost sama Epun. Gue vote Epun ya, gue takut. Gue takut. Sumpah. Delvin. Panik kan gue kejar-kejar. Sumpah. Gue takut. Teganya, teganya, Devan. Oke, guys. Let's go ya. Turun gimana ya? Records dah, records dah. Sepi nih. Frost ya, aduh, gue gak bisa percaya siapapun. Adir. Dia nunggu kereta ya, kereta itu ya gak bisa sih. Kor Nepal, udah deh gue kayak bisa percaya Devin sih. Udah kebuka, gue bisa percaya Devin kayaknya sih di sini. Soalnya tadi udah bareng juga, aman. Udah dah. Kita berbareng aja deh. I don't wanna die, ibu. Gimana sih itu? Oh, mesti segitu speednya. Oke. Waduh, kaget loh. Nih, ada yang mati anjir depan gua. Lu di mana, Frost? Gua di bawahnya toilet apa tuh? Hah? Bawahnya toilet. Kargo bay. Kargo bay. Lu di kargo bay ini? Iya. Hah? Bukannya tadi di kiri kita semua, gua, Devin, Adir. Tengah-tengah kiri. Iya. Kok bisa ke yang, kargo yang bay? Yang mati dua ini. Joko sama Imel kan? Oh, iya. Jacob mati ya? Aduh. Gua lagi ngisi bensin, terus ada yang datengin siapa tadi? Gua. Oh iya. Devin kemana sih, Vin, tadi? Gua ke atas, gua mau ke vault. Oh, tadi kan gua Devin, Adera kan, terus Devin ke atas ya? Gua susun buku kan, Cornival, Darren, Ader bareng kan? Gua ga nyusun buku. Iya, tadi kita bertiga. Kita dari, kita mau ke kiri tapi jembatannya ga ada, Bang. Jadi kita mesti muter. Iya. Kenapa ga ada? Itu gimana sih cara manggil jembatannya? Gak bisa. Harus mesti nunggu gue datang. Nunggu ada abang-abangannya bawain. Karena gue udah pakai itu jembatannya. Itu cuma bisa dipakai sekali orangnya berdua orang kayak gitu. Oh. Ini kargo. Iya. Tapi karena Devin juga ketemu badan ya. Ada yang mati depan dia. Tahu. Soalnya gue ngeliatnya warna putih. Cuma mungkin bukan badan kali, I don't know. Burger gue tadi stok ini anjir. Seledri. Tomat, onion, lu sayuran semua ya? Sama, gue di atas roti masih ada sayur. Goblok banget yang bikin burger. Lu back lagi tau, abis itu lu masuk lagi. Berubah lagi tau. Iya, berubah lagi. Oh itu tiap ini berubah? Berubah. Kalau lu ganti-ganti itu. Gue gak mau makan burger kayak gitu guys. Itu burger pengen sih, kenapa sih? Iya kan. Kenapa sih sehat tau. Kan ada yang pengen. Di atas roti masih ada tomat. Iya. Bukan burger. Oke, Devin lagi. Kita turun di mana ya? Engine room deh. Let's go. Kita sendiri, finger cross. Semoga aku tidak mati. Gua enggak bisa percaya. Gua cuma percaya Devin Adera sih. Sumpah, Om, jangan Om. Oh, dia naik ke atas. Ngeri-ngeri sih asli. Enggak berani dah gua, nanti dulu deh. Nanti dulu deh, kita. Aduh, kita. Tunggu, gue pengen ke security sih. Lewat kitchen aja ke security ya. Nah ini guys, masih mesti mempelajari Adair, oke. Wah. Waduh. Wah, udah dah. Nah, astaga. Oke. Security. Gue mau cek security. Oke. Vault records. Oh, bisa lihat kita sendiri bahkan di security. Lah. Sepi. Wele? Wah, feeling gua gak enak nih. Tunggu ya. Tunggu guys ya. Kita mesti naik ke atas sana. Ada Kenji. Kayaknya Kenji. Tunggu. Depin, Kenji.
Nah, dah. Depin, Kenji. Gue mau ngecek Vital sih. Vital itu ada di... Epun ngeri juga sih. Epun ngeri juga sih, bos. Epun ngeri-ngeri sedep. Adera. Sumpah gue insecure! Ah! Sumpah. Gue takut. Gue takut. Oh! Sumpah gue takut. Aduh, The Frost lagi. Tunggu guys ya. Waduh. Oke. Dah. Oke, Deren. Sepertinya saya tahu siapa. Siapa Deren? Tadi kan gini ceritanya nih, gue, Epun kayak ngejar-ngejar gue terus tuh, gue udah takut aja tuh. Ngejar-ngejar, gak dibunuh, terus tiba-tiba ada Frost Bubble. Frost Bubble sama Epun, tuh gue langsung pergi, pas gue balik, mati Epunnya. Hah? Kok tadi lagi kejadian krisis? Ada sama siapa ya tadi satu lagi? Lokasinya di mana tadi itu ya? Engine room deh kalau nggak salah. Engine room. Gua ngeliatnya di CCTV soalnya. Iya, nah di situ bener. Tadi ada banyak orang yang barengan sama Darren. Gua udah pergi duluan soalnya ada mau kerjain krisis. Enggak, jadi tadi Kenji tuh pertama tuh dia ke atas tuh. Dia mau benerin tuh sabotasenya. Nah, terus ada gua, Epun. Terus ada Frost datang, gua langsung cabut ke kiri tuh. Tapi masih di engine room, cuma di pojok kiri. Enggak. Di mana sih itu? Di engine room. Ini gini. Gua ngelihat Darren, ngelihat Norman, ngelihat Epun. Metal enggak ada yang lihat nih. Apa? Gua baru nyampe ke reaktor yang Metal gua enggak tahu. Yang di jembatan itu. Dari yang library. Gua juga ada info sama Metal sih, gua lebih prefer Metal sebenarnya. Gua lebih pengen Fort Metal sih. Masih dua kan impos ya? Iya, masih dua, harusnya masih dua. Iya, Frost. Gua sus banget sih Frost sih. Eh, tak sebenarnya tadi waktu gua rame-rame itu gua benar-benar cepet banget loh Darren. Kita tuh benar-benar cuma papasan terus gua langsung naik ke krisis loh. Harusnya lu masih lihat gua loh naik. Iya iya, jadi kemungkinan tuh lu bunuh Epun terus naik. Yang ngebenerin krisis pertama siapa? Kayaknya gua kan gua yang di kanan bawah. Ngebenerin yang kiri, yang kanan siapa? Gua sendiri itu. Yang kiri benar tadi. Yang pertama ya, yang reaktor pertama. Yang pertama ini kan yang kedua nih. Oh, yang pertama gua. Abis krisis. Abis yang pertama selesai itu belum ada yang mati, gua di vital. Gua Frost sih. Hah? Soalnya lu aneh banget, lu papasan sama gua jelas-jelas. Tapi lu vote gua. Kalau lanjut berarti. Kalau lanjut berarti bener. Firdaus, Firdaus. Hah? Bener kan? Bener guys, bener. Masih lanjut berarti satu lagi. Metal nih kemungkinan nih. Oke, ya, dah. Gue bisa percaya Devin lah. Udah gue bareng terus aja dah. Kita bareng aja terus nih ya. Bener tadi soalnya sus banget sih Frost kan. Frost sama Epun kan terakhir kan. Terus Epunnya mati. Aduh, kunci lagi. Astaga, susah banget. Udah deh, gua ke security dulu deh. Metal di mana tuh ya? Kenji metal, aduh. Berarti ini antara Kenji atau metal sih? Engine room. Gue sambil liat maps-nya deh. Nah, Devin di record. Gue sambil liat maps-nya deh ya. Devix, apakah akan memakan korban jiwa? Fix. Hmm.
9, 9, 9, 6, 7. Oke, dah. Aduh, mati dah. Bener kan? Ji. Menurut saya hantu. Ah, Devin udah mati. Tahu banget, harusnya gue nge-vote harusnya dari awal. Nice. Tuh Vin, gue gak GR Vin, tadi dikejar-kejar Frost gue. Iya, Frost bener kan, bunuh Epun. Gak GR. Percaya lu pada lu. Hebat dia, Valtas. Weh, kemajuan. Iya, Frost bunuh Epun kan? Frost apa lu? Kaget gue. Iya. Weh.